Hai semuanya, balik lagi sama Calon Ilmuwan. Bertahan di tempat asing yang jarang kita kunjungi itu bukanlah hal mudah loh. Makanya kalau mau aman dan nyaman ketika berada di hutan, miliki beberapa alat yang mungkin akan sangat membantu ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah beberapa gadget canggih untuk bertahan di dalam hutan. Nomor 8. Garmin GPS Map 66i. Selama berada di dalam hutan, besar kemungkinan koneksi bakal putus-putus dikarenakan sinyal yang nggak mendukung. Tapi dengan kehadiran Garmin GPS Map 66i ini, kalian tetap bisa menuju ke lokasi yang diinginkan tanpa tersesat sama sekali loh. Karena gadget ini dilengkapi maps dengan kemampuan akses tanpa koneksi yang akan menampilkan bentuk permukaan bumi baik itu dataran tinggi maupun rendah. Dan alat seharga 6,9 juta rupiah ini tahan di segala kondisi dengan kemampuan baterai hingga 200 jam pemakaian. Nomor 7. Rescue Emergency Shears. Petugas keamanan yang bekerja di lapangan sepertinya perlu ditemani oleh alat bernama Rescue Emergency Shears ini. Soalnya itu bukanlah sembarangan gunting, karena pemakaiannya bisa digunakan pas hendak menyelamatkan orang. Bahkan bahan baju seperti jeans pun bisa digunting, ataupun memotong cincin hingga seatbelt ketika dalam keadaan terdesak. Dan alat seharga 1,3 juta rupiah ini bisa juga lo memecahkan kaca waktu ada orang yang terjebak di dalam mobil. Nomor 6. Sock Sink. Ketika berpetualang di hutan, mungkin peralatan seperti tang hingga pembuka botol adalah barang urutan terakhir yang akan dibawa ya. Tapi gimana nih kalau alat bernama Sock Sink ternyata bisa melengkapi semua itu? Soalnya ini adalah inovasi terbaik yang memiliki 12 fungsi sekaligus dalam satu genggaman loh. Bahkan dibawanya pun sangatlah mudah, karena dapat dicantolin layaknya kepala ikat pinggang gitu aja. Pokoknya kalau kalian tertarik, alat tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp900.000. Nomor 5. P3K Lengkap. Jangan pernah sekali-kali melupakan peralatan pertolongan pertama ketika sedang hiking bersama yang lain ya. Salah satunya bisa dengan membawa kotak P3K waterproof dari Survivewear yang sangat ringkas dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Bahkan isinya pun sangatlah komplit serta tersusun rapi, sehingga nggak bikin bingung buat nyari alatnya loh. Dan semuanya itu bisa kalian dapetin dengan membayar sebesar 1,3 juta rupiah. Nomor 4. MSR Guardian Gravity Water Purifier. Kesulitan mencari minum di tengah hutan gak akan kalian alami lagi ketika udah membawa MSR Guardian Gravity Water Purifier. Karena alat ini memiliki filter serat berongga yang mampu menyaring kotoran hingga senyawa kimia dan bau untuk membuat airnya menjadi bersih. Bahkan pembersihannya tergolong cepat gara-gara dalam waktu 2 menit aja udah bisa memurnikan air sebanyak 900 ml. Sementara ketahanan satu filternya ini setara dengan 3.000 botol plastik yang akan kalian beli nantinya loh. Banyak banget kan? Dan kalau tertarik untuk membelinya, alat ini akan dijual seharga 3,9 juta rupiah. Nomor 3. Phoenix LR35R. Berada dalam gelap akan membuat jarak pandang kita terbatas dan sulit untuk mengetahui kondisi sekitar. Tapi senter dari Phoenix LR35R ini bisa menjadi solusi terbaik loh. Kecil-kecil gini bisa mengeluarkan cahaya hingga 10.000 lumens dengan daya jangkau yang sangat luas. Bahkan jarak maksimumnya aja bisa sampai 500 meter guys. Jadi hati-hati kalau nyimpen senter tersebut atau tas kalian kemungkinan besar nggak bakal tahan dan akan meleleh saking cerahnya. Cuma menurut aku sih, beli senter seharga 3 juta rupiah ini benar-benar nggak rugi gara-gara anti debu dan juga air sekaligus loh. Nomor 2. Night Vision Thermal Imaging. Sekarang ini manusia bisa mengintai di dalam kegelapan kalau membawa alat seperti Night Vision Thermal Imaging ini.
Soalnya alat tersebut memiliki sensor panas yang akan membaca setiap makhluk hidup dalam jarak 1800 meter jauhnya. Jadi inovasi ini bakal sangat berguna ketika memantau predator berbahaya ataupun mencari orang hilang, guys. Dan alat secanggih ini bisa kalian dapatkan dengan membayar sebesar 11 juta rupiah ya. Nomor 1. Bright Strike. Selama berkemah, nggak mungkin kan kita akan selalu siaga tanpa beristirahat sama sekali? Untuk itu, Bright Strike mencoba buat memantau para pendaki dalam menjaga wilayah perkemahan dengan sistem keamanan super. Jadi waktu ada hewan yang lewat, alarm itu bisa memberitahu kalian untuk siaga sesegera mungkin. Sehingga kita tetap bisa beristirahat dengan tenang dan percayain aja keamanan sekitar sama alat seharga Rp600.000 ini ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!